Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Wiwin Gunari. Ikuti videonya ya. Kali ini kita mau bikin terong penyet. Kita siapkan bahannya terong, cabai, bawang merah, bawang putih, gula merah. Pertama-tama kita siapkan dulu air garam ya lur, sebelum kita memotong terong. Kita siapkan air garam, kemudian kita potong-potong terongnya. Kita masukkan dalam air garam supaya tidak menjadi hitam sebelum digoreng. Kita rendam dengan air garam. Kemudian kita tiriskan. Panaskan wajan yang sudah ada minyaknya. Kita masukkan terong satu per satu sampai matang. Dan yang terakhir, kita masukkan bawang merah, bawang putih supaya nanti saat dipecek-pecek lebih mudah, lebih empuk. Cabenya tadi hanya saya siram pakai air pakai minyak panas. Nah, kita ulek, kita becek-becek cabenya. Hanya pakai gula merah, bawang putih, cabe, garam, tambah MSG. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi saya lebih senang ditambah MSG, ya lur. Supaya rasanya itu lebih gurih. Nah, sambalnya sudah jadi. Kemudian kita masukkan terong yang sudah kita goreng tadi, kita becek-becek di atasnya. Ini adalah makanan favorit majikan aku. Hampir seminggu sekali saya buatin penyet terong atau masakan Indonesia yang lainnya. So, ikuti terus video-video saya. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, and komen. Ini menu simple tapi sangat menggugah selera ya lur. Majikan Hong Kong aja seneng. Apalagi kita yang orang Indonesia, pasti lebih nikmat. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya. Udah selesai dan siap untuk dihidangkan. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.